Muhammad Yunus dengan mas kawinnya 22.500 tunai. Ini pesanan dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Wahai anakku, sebagai ingatan dan kenangan kami kepadamu, sesungguhnya telah ayah dan ibu sempurnakan tanggungjawab kami kepadamu. Lahirmu kami sambut dengan penuh kesyukuran, anugerah dari Ilahi dan penuh kasih sayang. Zaman kanak-kanakmu telah diperhiaskan dengan kemanjaan, didikan dan tarbiyah. Zaman remajamu kami perhias dengan pendidikan serta pelajaran agar dirimu menjadi insan yang berguna di dunia dan di akhirat. Wahai anakku, kini dirimu telah dewasa, telah menjadi lumrah setiap manusia yang punya fitrah dan naluri anugerah Ilahi, ingin hidup dalam erti berpasangan, berkongsi untuk segala-galanya. Oleh itu, wahai anakku, menjadi tanggungjawab ayah dan ibu melunaskan segala hajat di hatimu untuk bertemu jodoh dengan orang yang dipuja, yang engkau yakin dan pasti memberi kebahagiaan kepadamu. Doa kami agar hidup sentiasa bahagia di bawah naungan lindungan Ilahi. Wahai anakku, setelah adat dilengkapi ijab dan kabul turut disudahi, kini kau telah bergelar isteri kepada suami yang dikasihi. Taatilah dirinya sebagaimana pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
of all, I would like to thank both of korang punya family kepada semua yang datang kepada punya kahwinan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua keluarga, rakan-rakan yang datang memeriahkan majlis perkahwinan saya dan Iman. So, saya ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih. Bye. Bye.